Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, man qara harfan, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam kitab Allah, min kitabillah, ayat suci Al-Qur'an, falahu hasanatun, maka baginya satu huruf tersebut akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan tersebut Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf Allah ganjar dengan 10 kebaikan. Lalu apa yang dimaksud dengan satu huruf? Rasul lanjutkan di dalam hadis ini, la aqulu alif lam mim harfun. Tidak dikatakan di sini bahwa satu huruf yang dimaksud adalah alif lam mim, itu satu huruf la. Walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Yang dimaksud satu huruf di sini pada bacaan alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca Al-Quran pada lafaz alif lam mim, itu kita sudah mendapatkan 3 kebaikan dan Allah lipat gandakan masing-masingnya 10 sehingga kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. 3 huruf Allah balas dengan 30 kebaikan. Gimana jika kita membaca satu surah, satu juz, bahkan lebih? Masya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa selalu dekat dengan Al-Quran. Mari, jangan lupa ya, baca Quran di hari ini dan di hari-hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.